Gak hanya berjalan lurus aja. Cakep banget. Duh. Duh, datang lagi sensasi. Oke guys, langsung disambut Kurni Jaya 199 ini membuka angkatan sore untuk pada sore kali ini. Masuk banget jalur Merak 199 Kurni Jaya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Oke guys, dan kali ini kita kembali lagi untuk hunting bus. Dan kali ini kita seperti biasa di Terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Seperti biasa targetkan bus-bus angkatan sore dari arah Yogyakarta menuju ke arah barat, baik Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang, dan lain sebagainya via jalur Temanggungan. Dan seperti apa keseruannya untuk hunting bus kali ini, bus-bus apa saja yang nantinya akan masuk di sini? Simak terus videonya sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian jangan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Selamat menyaksikan. Oh ya, dan kali ini tepat pukul 17 lebih 2 menit. Dan saat ini sudah terparkir atau sudah masuk Murni Jaya 199 jalur Merak ini. Dan oke, ini sebenarnya Andoyo angkatan dari barat atau dari mana ya ini? Atau ini tim timuran ya? Sragen. Tulisannya Surabaya, Surabaya Sragen apa mana ya? Ini mau berjalan ke arah Yogyakarta. Tadi masuk lewat dari arah utara ya. Dan ini akan menuju ke arah timur, menuju arah Magelang ataupun nanti Yogyakarta. Dan untuk angkatan sorenya baru Murni Jaya ini, santri kumat. Dan untuk para calon penumpang di Hantoyo lumayan ini, sudah ada beberapa penumpang yang sudah menunggu di sana, sementara di Murni Jaya juga sudah lumayan. Ini di Rosalia Indah yang nggak kelihatan di sana. Untuk pantauan cuaca kali ini cukup terang guys. Meskipun di sana mendung banget, tapi di sana ini cukup cerah di sana. Dari arah barat Murni Jaya 130 sepertinya. Iya. Benar, 130 menuju ke arah Yogyakarta ya, angkatan pagi. Langsung tancap gas ngebut. Ya, lewat saja ini guys. Lanjut akan masuk Murni Jaya 226 jalur Bogor. Lumayan banyak guys penumpangnya. Oke, dan langsung masuk kan mendarat di depan agen Murni Jaya itu, agen nomor 2. Giliran Gramas Monjali ini sepertinya hanya berjalan lurus saja, 025 jalur Bogor nih. Oke, berjalan lurus saja, tidak masuk terminal, langsung menuju ke arah Weleri Kendal. Sementara di belakangnya ada 141, mas terhalang mobil guys. 141 nampaknya akan masuk nih jalur Bogor juga. Dua Murni Jaya sudah masuk jalur Bogor nih. Kok hanya perjalanan.
atau mau masuk lewat sini ya guys. Oh enggak, hanya berjalan lurus ternyata. 141 jalur Bogor. Oke, dan masih terparkir Monde Jaya ini 226 jalur Bogor di Terminal Ngadirjo Kabupaten Temanggung. Sementara beberapa penumpang masih terdapat di agen Murni Jaya. Sementara ini cukup lumayan banyak di agen Handoyo ini calon penumpang yang akan diberangkatkan sore ini. Oke, dan segera diberangkatkan Murni Jaya 226 dari Terminal Ngadirjo Kabupaten Temanggung untuk mengisi angkatan sore kali ini. Dan ini akan langsung ngejar 141 berarti yang ada di depannya dengan Agriamas juga Monjali triple unit konvoyan tujuan Bogor. Guys, gagah banget ini guys. Oke, dan selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Murni Jaya 226 tujuan akhir Bogor. Oke, giliran Handoyo Suite Class ini SC1 Pondok Pinang, nampaknya hanya berjalan lurus terus guys. Oke, cakep banget asli. Gak ada obat guys, cakep banget. Lanjut, ada Murni Jaya kembali nih, nampaknya akan masuk. Oke, dan langsung mudah di depan agen 146 Sinar Jaya. Angkatan pagi dari barat guys, dan nampaknya langsung kerasan dengan SE1 ini. Gak hanya berjalan lurus saja, cakep banget. Kelaten Ciawi, super eksekutif, kasta kedua dari Pio Handoyo. Dan 146 namanya akan langsung diberangkatkan, hanya berhenti sebentar saja guys. Untuk lelet. Oke, hanya berhenti sebentar saja dari di Terminal Ngadirjo Kabupaten Temanggung dan langsung meneruskan perjalanan kembali dengan tujuan akhir Boris Tangerang. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Murni Jaya 146. Push. Langsung akan mengejar SE1 dari Bawanto ya. Oke guys, dan persiapan akan masuk Samudra Trans Pasar Kemis ini. Cakep banget. Lanjut SE seri E Wonosari Bukula. Handoyo seri E ini angkatan dari Wonosari Terminal Dadinatga dengan tujuan akhir Bukula Bogor angkatan sore. Langsung mendarat di depan agen paling pojok untuk Handoyo. Oke, dan seri E nampaknya akan langsung diberangkatkan saja setelah menaikkan beberapa penumpang. Cukup full penumpang yang dinaikkan kali ini.
langsung kedatangan seri A Klaten Jakarta. Bus ada yang datang, ada yang pergi, guys. Oke, sementara seri E sudah menuju pintu keluar. Dan ini seri A-nya makin kesini makin boys, guys. Nih, sekarang welldop-nya sudah ada warnanya, guys. Strobo juga sudah mulai ramai nih. Sementara Samudra Trans masih menaikkan barang dan penumpangnya, guys. Masih berhenti, buh. Dan ini cukup mendung banget sekarang, guys. Ini wah, ngeri banget asli. Sementara di sana masih aman lah, tapi di atas kita ini seri B nampaknya akan masuk. Ganti seri O bareng dengan Maestro. Wah, cakep-cakep ini, guys. Seri O berarti, oh, yang Maestro hanya berjalan lurus saja, guys. Tuh, berjalan lurus. Sementara seri B masuk ganti seri O menuju Parung. Sementara yang Agramas 067 ya, 067 jalurnya menuju Pasar Kemis. Oke, dan nampaknya seri A akan segera diberangkatkan. Seri C nya berjalan lurus ternyata, guys. Ini, buh, kumpulan Andoy ini akan konvoy bareng-bareng. Ini seri A akan langsung nantang seri C di sana untuk duet. Sementara itu seri D baru saja masuk. Ini Balaraja. Yang A Jakarta, kemudian yang C Ciledug atau nanti Kreo. Sementara yang B ini sekarang isi O berarti Parung. Oke, untuk seri A selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpangnya. Jadi Andoyo seri A, armada yang semakin kesini semakin boys. Dan ini yang seri B dan seri D nya baru menaikkan barang dan penumpangnya, guys. Ini buat thumbnail keren banget ini, guys. Oke, dan seri B akan maksudnya seri B atau seri O ini akan segera diberangkatkan setelah selesai menaikkan barang dan penumpangnya, guys. Buh, ngeri banget ini, guys. Awannya cukup gelap banget. Oke, dan sudah persiapan berangkatkan. Dan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Handoyo seri B atau seri O menuju tujuan akhir Parung. Langsung akan mengejar seri A dan seri C di depan. Dan lanjut sekarang gilirannya seri D akan segera diberangkatkan, dan nampaknya akan ada armada yang masuk. Itu sepertinya TVD, nanti kita lihat aja. Oke, dan ini seri D ini jalurnya Balaraja. Oke, menurunkan musisi jalanan dulu, guys. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Andoyo seri D. Sementara itu, TVD sudah masuk jalur Merak ini. Oke, guys, nampaknya penumpang dari Andoyo tadi
Di bawah seri D dan seri A cukup banyak, atau seri O, seri D, seri A dan seri O cukup banyak ini guys. Sudah cukup habis di sini. Hanya tinggal beberapa saja itu, 1-2 orang. Sementara DVD masih berada di pojok sana. Oke guys, ternyata sudah gerimis. Semoga tidak terlalu hujan dulu ya guys. Sampai nanti kita selesai untuk hunting bus kali ini. Dan ini terparkir DVD. Sementara itu di sebelah pojok ini Samudera Trans masih belum beranjak, masih beristirahat dulu di sana. DVD ini baru masuk. Cukup beberapa ini penumpangnya. Cukup lumayan penumpang dari DVD. The Legend masuk guys. Keras banget suaranya. Oh guys, semakin deras ini gerimisnya. Dan nampaknya baru saja masuk ini Santoso The Legend yang isi. Keren nih berarti armadanya. Soalnya sudah terdengar dari raungan mesinnya guys, cukup kenceng banget. Apakah benar The Legend atau enggak Jal? Dan ngisi seri apa hari ini? Oke, bener Armada The Legend hari ini yang ngisi dari PO Santoso. Oke. Berjajar 3 baris. Nampaknya Samudera Trans akan diberangkatkan guys. Oke, nampaknya Samudera Trans setelah berhenti lumayan ya, lumayan lama ini di Terminal Ngadirojo Kabupaten Temanggung, dan akan segera diberangkatkan menuju tujuan air Pasar Kemis, Tangerang. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk para kru dan para penumpang dari Samudera Trans dengan tujuan air Pasar Kemis, Tangerang. Oke guys, dan ini Armada TVD. Ternyata cukup banyak ini penumpang yang naik di Armada TVD kali ini, dan sepertinya mulai eksis TVD di jalur Temanggung. Semoga semakin eksis dan bisa nambah armadanya lagi biar tambah ramai. Hanya lewat safari. Oh, ini agaknya lari-lari guys. Namanya tidak masuk terminal. Safari Dharma Raya ini kelas eksekutifnya. Yang super eksekutif masih belum lewat ini. Unit terbaru yang giliran hari ini harusnya. Santoso datang satu unit lagi guys. Dan sementara TV dia akan bersiap diberangkatkan. Cakep banget ternyata dua unit. Yang ini seri apa ya? Yang Mbah Kawul. Iya kok Mbah Kawul. Yang The Legend ternyata seri H, tujuan Bogor. Berarti kemungkinan ini seri V, tujuan Merak. Dua Mbah Isnya ini guys. Yang ini Santoso seri V. Oh iya bener, ini ada tulisannya seri V Merak, Merak. Yang ini juga Merak. DVD-nya gold class. Sementara di sana ada Santoso seri H tujuan Bogor. Bagus banget ini guys. Safari langsung diberangkatkan eksekutif secara lurus. Oke, dan namanya DVD akan segera diberangkatkan menuju tujuan air Merak. Oke, dan sudah ambil haluan untuk Armada TVD ini. Beberapa saat berhenti di Terminal Ngadirojo Kabupaten Temanggung dan akan segera diberangkatkan menuju tujuan akhir Merak. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari TVD.
datang lagi sampai seri E. Ciledug. Oke, okay, dan ternyata hari ini yang diberangkatkan Santoso sampai saat ini 3 unit seri V, seri V Merak, seri E Ciledug, dan seri H Bogor. Oke, okay, dan nampaknya yang seri V akan segera diberangkatkan nih ya guys. Ini kemungkinan yang seri E juga akan segera diberangkatkan saja nih, atau gimana ya? Oh, masih ngecek-ngecek lagi. Sementara seri H, si The Legend masih istirahat nyenyak. Oke, dan ini seri V akan segera diberangkatkan tujuan akhir Merak. Dan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari PO Santoso Seri V tujuan akhir Merak. Suara kulernya guys nyaring banget, syahdu. Seri E namanya akan segera diberangkatkan terlebih dahulu guys, tujuan akhir Ciledug. Oke, dan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari PO Santoso Seri V tujuan akhir Merak. Dan ini The Legend juga nampaknya sebentar lagi akan segera diberangkatkan guys. Armada lawas tapi masih boys banget lah. Bodinya masih bersih, kacanya masih bening. Isi seri H Bogor. Oke, dan akan segera diberangkatkan The Legend dari Santoso seri H. Kita dengarkan raungan mesinnya guys. Seri H tujuan akhir Bogor. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Akan langsung ditantang duel dengan Sinar Jaya guys. Nampaknya guys di sebelah sini Sinar Jaya sudah akan masuk dan kasih jalan dulu oleh kepada The Legend dan langsung akan duel. Pandawa 87 Ayak Amsterdam hanya berjalan lurus saja. Triple nanti, triple unit Pandawa 87 Santoso dan Sinar Jaya. Oke. Dan guys mungkin cukup sekian untuk antingku sekali ini. Ini sudah semakin deras gerimisnya. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Berikan juga kritik dan saran agar channel ini terus berkembang dan menjadi channel yang lebih baik lagi. Oke, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dari arah barat atau dari arah utara ini guys, Sinar Jaya single class Jakarta Jogja Bu. Tujuan Jogja ini angkatan pagi dari arah barat. Sinar Jaya. R D.